Anda kembali lagi di CNBC Indonesia Awards 2021 dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Komisaris Utama Bunda Medik, Dr. Ivan Rizal sini. Baik Dr. Ivan, kita lanjutkan kembali dialog kita. Begitu ya, mungkin kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan seperti apa kinerja keuangan dari Bunda Medik. Kita ketahui bahwa pendapatan dari bayi tabung Bunda Medik di first half 2021 ini naik sangat signifikan sekali, bahkan di atas 100 persen, begitu ya, 124 persen. Nah, lantas seperti apa sebenarnya kondisi permintaan dari bayi tabung yang ada di negara kita, dokter? Uh, kita memang sudah melihat bahwa demand terhadap infertility treatment itu sangat besar dan itu merupakan salah satu dari top five treatment yang ada di uh, medical tourism activity yang ada di Southeast Asia. Uh, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar untuk uh, infertility treatment dalam hal ini adalah bayi tabung. Dan uh, kita uh, mengerti bahwa sebenarnya bahwa pasien-pasien yang uh, sekarang uh, mulai terbuka bahwa treatment yang ada di Indonesia itu mempunyai kualitas yang baik mengetahui bahwa demand itu bisa di cater dengan service-service yang tentu mumpuni yang di Indonesia dan itu translate dalam apa yang kita lihat dari uh, pasca quarter 2 tahun lalu yang dimana lonjakan terhadap uh, layanan outpatient maupun juga tindakan itu sangat meningkat sekali di uh, 2020 uh, quarter 3 dan quarter 4. Dan di 2021 seperti tadi disampaikan bahwa peningkatan dari revenue tadi memang uh, salah satunya dikontribusikan karena memang demand yang tinggi terhadap uh, layanan uh, program bayi tabung yang saat ini uh, karena kita melihat bahwa uh, Indonesian market sudah mulai percaya terhadap uh, uh, pelayanan yang ada di Indonesia. Saya pikir uh, dengan potensi adanya 250 ribu uh, total jumlah program uh, bayi tabung yang diperkirakan bisa dilakukan di Indonesia, sementara Indonesia itu masih dilakukan hanya sekitar 8.000 ribu sampai 9 ribu, artinya masih di sisi uh, blue ocean market ya. Jadi ini yang kita kembalikan bahwa uh, kita harus bisa maintain uh, quality of uh, standard yang kita miliki dan kebetulan kita mempunyai standar dari uh, Australia yang sudah kita implementasikan sejak 2016. Jadi ini suatu apa namanya ya kebahagiaan untuk bisa kita uh, sharing ke masyarakat luas tentang kompetensi dan ini kita melihat tidak hanya kepada dari grup kami di seluruh Indonesia memang ...kita mempunyai uh, potensi untuk berkembang besar... Uh, ...untuk menjadi uh, suatu ikon pelayanan kesehatan medical tourism... ...yang ada di uh, Southeast Asia khususnya. Oke okay, baik, kalau kita lihat demand-nya meningkat tajam... ...bahkan di tengah pandemi seperti itu ya dokter Ivan. Nah dokter betul, kalau untuk lini betul. bisnisnya... ...apakah semua lini bisnis dari Bunda Medik naik... Uh, ...saat pandemi ini berlangsung atau seperti apa gambarannya? Uh, kita melihat memang ini sangat uh, apa namanya ya... Uh, baik yang kita apa namanya coba gambarkan dari apa yang kita petakan dari seluruh lini bisnis bisnis yang ada di bawah Bunda Medik, mana kita ada rumah sakit, kita ada bayi tabung, kita ada lab diagnos, kita ada medical tourism board, dan ini merupakan suatu kombinasi dari semua layanan lini bisnis yang ujungnya adalah kita konsolidasi di, BN, di Bunda Medik, dan kita melihat hampir seluruhan itu mempunyai peningkatan. Dan kita uh, tahu bahwa memang pelayanan ini uh, adalah bagian dari uh, kebutuhan yang memang sedianya itu uh, sudah kita bisa berikan pre-pandemi dan sekarang ini adalah merupakan bukti nyata. Uh, kita ambil contoh misalnya dari layanan-layanan yang ada di uh, rumah sakit seperti layanan minimal invasif. Kita melihat layanan operasi robotik itu meningkat luar biasa uh, karena selama ini pasien tidak tahu atau berpikir bahwa robotik itu ada di luar negeri itu salah satu contoh. Kalau kita lihat juga pelayanan-pelayanan yang ada seperti uh, yang ada seperti di, di uh, emergency response, itu adalah satu bagian lain, lini emergency kita permintaan untuk uh, apa namanya, evakuasi Oke. untuk ambulans, segala macam itu sangat uh, baik dan itu salah satu bukti lagi yang ditambah tadi yang kita bicarakan tentang bayi tabung, kemudian lab di diagnos, dan lain-lain yang merupakan uh, kontribusi terhadap peningkatan secara overall. Memang enggak semuanya, kita melihat ada beberapa lini bisnis yang masih masih belum uh, meningkat secara signifikan karena terdampak pandemi, contoh misalnya gigi. Tapi uh, dalam hal ini ya itu suatu hal yang kita perkirakan untuk kita bisa mitigasi, terutama dari resiko kita untuk bisnis, supaya kita tetap melihat secara konsolidasi kita uh, mempunyai pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Baik, saya highlight sedikit Dr. Ivan, salah satu yang naik tajam ini adalah robotical surgery. Begitu ya, ini menarik sekali karena merupakan salah satu teknologi terbaru yang ada di dunia medis. Nah, masih terkait dengan uh, kondisi keuangan dan juga kinerja pastinya uh, begitu ya Dr. Ivan. Kalau kita lihat Bunda Medik ini kan berhasil meraih net profit margin hingga mencapai 22% nih di first half 2021. Lantas bagaimana prospek dan juga proyeksinya hingga akhir tahun nanti? Uh, kita melihat bahwa uh... Kita, seperti yang saya sampaikan, uh, dependensi kita terhadap revenue COVID itu uh, sudah tidak kita masukkan dalam target. Tapi kenyataannya bahwa memang ada beberapa uh, imbas uh, terhadap uh, tentu dari laporan keuangan kita ya. Uh, tentu dalam hal ini kita uh, perkirakan secara positif. Tetapi tentu adjustment yang kita perkirakan di kuartal 3 dan kuartal 4 itu tetap tidak mengurangi bahwa dari target utama kita tetap mempunyai peningkatan year on year. Dan saya rasa uh, ini adalah suatu modal yang cukup kuat untuk kita lihat bagaimana performa kita di 2022. Apalagi kita sudah banyak melakukan perubahan-perubahan, ekspansi uh, di baik di internal maupun juga secara eksternal. Uh, sebagai contoh, misalnya kita berbicara tentang uh, digital transformasi dan juga perubahan dari bisnis transformasi di uh, organisasi kita, ini merupakan suatu investasi fundamental yang akan menjadi suatu modal kita untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut di 2022 nanti. Oke, okay, baik. Now maybe kita akan talk more about the future begitu ya Dokter Ivan, seperti apa Anda melihat gambaran dari industri rumah sakit ke depannya setelah diterpa pandemi Covid-19 ini? Um, saya melihat bahwa selama ini hampir 15 tahun lah saya eh, eh, terlibat dalam dalam industri kesehatan di Indonesia eh, dan eh, healthcare adalah merupakan salah satu industri yang seksi di market. Tapi kita kembalikan bahwa ada nature eh, bahwa pelayanan kesehatan itu adalah merupakan suatu kebutuhan dan saya pikir kebutuhan ini harus bisa kita terjemahkan dalam bentuk pelayanan yang baik. Nah selama kita bisa memberikan pelayanan yang baik kita akan tetap mempunyai Uh, demand yang besar dan saya melihat uh, potensi untuk pertumbuhan. Apalagi dengan support dari pemerintah untuk uh, mencoba untuk uh, memfasilitasi industri lokal, baik itu dari rumah sakit, layanan kesehatan yang spesifik, maupun alat kesehatan. Dan semua itu ada dalam ekosistem kita. Jadi kalau bicara tentang healthcare in general, saya cukup confident uh, pertumbuhannya akan tetap tinggi. Uh, kita melihat demand akan tetap tinggi dan bunda medik dalam hal ini mempunyai potensi untuk kontribusi yang signifikan di sini. Oke, Anda melihat demand dan juga prospek ke depannya masih cukup baik, begitu ya, Dokter Ivan. Kalau untuk rencana Betul. ekspansi dari Bunda Medik ke depannya, mungkin ada penambahan lagi dari jumlah rumah sakit, atau mungkin pelayanan-pelayanan baru, atau mungkin teknologi terbaru yang nantinya akan ada di Bunda Medik. Ya, kami sudah mempersiapkan itu dari mulai penambahan dari kapasitas internal kita, dan itu yang kita lakukan melalui bisnis transformasi kita meningkatkan produktiviti kita mencoba meng meningkatkan efisiensi kita, uh, tetapi juga di sisi lain kita uh, mencoba untuk uh, peningkatan dari agresivitas kita dalam berkembang. Di mana ekspansi dari rumah sakit kita harapkan untuk pertumbuhan bed 10 sampai 20 persen, penambahan rumah sakit baru, baik itu green maupun brownfield. Kita juga lihat dari penambahan dari siklus program bayi tabung, tes-tes uh, yang kita lakukan di lab diagnos itu dalam merupakan semua bagian dari pertumbuhan yang sifatnya menyeluruh untuk bisa memberikan kontribusi ke pertumbuhan baik itu dari sisi produk maupun juga dari sisi komersial di grup kami. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali waktunya bersama dengan kami, Komisaris Utama dari Bunda Medik, Dr. Ivan Rizal Sini. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan kembali untuk menyerahkan penghargaan CNBC Indonesia Awards untuk kategori The Best Healthcare Companies. Tetaplah bersama dengan kami.